Anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyoroti perilaku anggota kepolisian yang membanting seorang mahasiswa di Tangerang. Saat ditemui di gedung Kemenkumham belum lama ini, Hinca Panjaitan mengingatkan tagline presisi yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Oleh karena itu, apa yang kemarin viral disaksikan banyak di masyarakat. Saya kira ini menjadi introspeksi yang dalam kepada Polri agar tetaplah kembali kepada semangat presisi yang diajukan atau yang menjadi tagline-nya Kapolri kita. Tidak ada lagi banting-membanting. Ya, tapi yang jelas bahwa publik melihat sesuatu yang tidak patut, sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengamankan demonstrasi itu kan nyampaikan gagasan dan pikiran, tidak ada anarkis di situ. Jadi saya kira harus humanis. Ini peringatan kepada teman-teman Polri. Sebelumnya, seorang mahasiswa dibanting polisi saat demo di depan kantor Bupati Tangerang pada Rabu 13 Oktober 2021 lalu. Demo berlangsung untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tangerang.